Halo guys, gue hari ini mau review sedikit tentang ketapel dari GZK dan ini barusan datang kebetulan malam-malam datangnya ya, dan ini pakai fiturnya UPS. Nah, saya beli karet yang hijau 0,58. Satu roll ini panjangnya 2 meter. Dan ini ketapelnya. Ada gambarnya, apa namanya, ada wadahnya, ada kotaknya hardcase, bagus sekali. Ini untuk strapnya. Ada stikernya. Oh, dikasih bonus 2 karet. Saya nggak tahu ini tebalnya berapa. Ini kunci-kunci, ada kunci L dan ada baut-baut ya. Nah, ini untuk aiming, untuk membidik, dan ini lucu sekali karena ini partial, jadi di apa namanya, dipisah-pisah, jadi kayak pistol, bisa dirangkai ya. Coba kita akan coba mulai merangkai. Gampang sekali, dan ini bisa di maju mundur, jadi bisa seperti OTT biasa atau apa namanya, atau bisa juga bentuk PPFS ya, yang kan sempit itu ya. Dan ini bautnya bisa pakai, udah disediakan baut L-nya. Dan yang uniknya ini bisa digeser sana sini ya, dan ini juga ada bautnya untuk ngencengin bagian sini atau bagian sini. Jadi kalau misalkan mau itunya pakai yang tangan kiri ya kan, ininya mungkin bisa di sebelah sini sehingga bisa ya. Kalau yang kanan tinggal di sini, tinggal di begitu. Bagus ya sebenarnya ini. Ketapel masa depan ya, desainnya kompak, bagus ya, unik sekali. Tapi ya gimana ya, karena saya udah tua, kayaknya ya terlalu lama untuk nungguin masa depan baru pakai ketapel ini. Oke, kita pasang karetnya sekarang. Oke, sekarang kita pasang karetnya. Nah, caranya ininya ditekan ya, sangat presisi sekali. Jadi model jepit ini ketapelnya, idaman pemula, jadi pak gampang pasangnya karet, nggak usah nali-nali. Apalagi untuk pemula kayak saya. Nah, setelah itu kita kencengin lagi.
Jadi saya pegangannya kebetulan kiri, ini mau di atas, sebenarnya sih nggak masalah ya. Kalau saya bilang nggak usah dikencangin juga nggak masalah. Ya. Enak sekali ini. Untuk kanan juga ini, kebetulan saya pakainya juga kiri kanan. Sekali guys, bagus, sangat bagus. Nah, begitu aja reviewnya dari saya. Thank you. Salam ketapel mania.